Oke, okay, halo, balik lagi dengan saya Yulian. Hari ini mau review gitar GND Telecaster. Ini tipe Telecaster yang YAHD2509. Ini nomor serinya, guys. Ya, kondisinya seperti ini. Ada dinding-dinding kecil. Ini kondisinya senarnya udah cukup berkarat, nanti kita ganti kalau misalkan jadi ini request dari customer, calon customer sih. Ini udah upgrade ya, kayaknya udah upgrade sih, dan kedesain nih harusnya. Kalau ini kan dulu pernah ada seperti ini juga yang standar begini, enggak, dan kedesain seperti itu, guys. Kondisinya belakang coba kasih lihat. Ya, seperti ini bodi belakangnya. Oke, langsung kita coba ya. Jadi tadi saya mainin di depan itu saya pakai looper. Oke, rutingnya dulu. Yang pertama rutingnya dari gitar masuk ke pedal board, masuk ke sini. Saya nggak tambahin apa-apa, cuman yang di cap simnya doang, cap sim sama sedikit reverb. Oke. Lalu masuk ke GoJam, dari GoJam masuk ke handphone, dan nggak saya edit sih gitu, jadi biar lebih real aja. Oke, okay, clean channel, neck pickup, lumayan bapuk nih senarnya, guys. Ya, jadi mungkin agak sedikit mendem, nggak apa-apa lah, nanti kita gantiin kalau misalkan jadi beli. Oke, okay. Itu neck pickup, sekarang middle. Oke, sekarang posisi bridge. Oke, ini clean channelnya. Sekarang saya tambahin sedikit overdrive dari LEDs overdrive YMS pedal. Jadi, posisi neck pickup sekarang middle. Okay, sekarang posisi bridge. Oke, okay, itu pakai overdrive. Sekarang saya coba tambah distorsi dari live distortion YMS pedal. Ini bridge pickup, sekarang middle. Oke,
Oke, sekarang naik pickup. Oke, seperti itu tadi, ini tadi sedikit review dari gitar GND Telecaster. Thank you guys.